Ketemu lagi sama gue Levi di RC TV Indonesia di acara RC Talk. Nah, sekarang gue lagi sama Opa Albert nih, dipanggilnya Opa ya Opa. Sehat Opa? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini nih kita akan ngebahas tentang Opa Albert. Jadi, gue mau tahu nih Opa nih, lu kan main RC ini, RC Drift udah lama banget ya? Lama, nggak pakai banget sih. Nggak pakai banget, soalnya lu agak tua soalnya Opa, jadi ketahuannya lama banget gitu. Ya, lama. Gue start tuh drift itu 2016. 2016 start RC Drift. Nah, berarti lu sebelumnya pernah RC juga, main RC juga ya? Tapi basing lah, basing. Oh, basing monster truck kayak gitu-gitu ya. Nah, apa sih Opa yang ngebuat lu jatuh cinta sama RC Drift dan udah deh kayaknya gue mainnya RC Drift aja gitu? Seru aja ya, karena punya patokan mobil aslinya kan. Oke, jadi sama kayak mobil aslinya dari segi rules, terus dari segi penilaian segala macam gitu ya. Bisa didandanin. Jadi banyak banget modifikasi yang bisa kita lakukan di RC Drift ini. Nah, gue juga mau nanya nih, cerita pengalaman lo. Setahu gue, lu kan karena emang dari 2016 tadi, lu juga udah main, udah bukan keluar kota lagi, ya kan? Udah main ke mancanegara. Nah, ceritain dong awalnya gimana, terus udah ke beberapa negara kayak gitu. Mancanegara sih belum ya. Kalau Om Robin udah. Om Robin udah. Saya kalah kalau Om Robin. Gue 2016 main, setahun 2017 itu gue baru pertama kali balap keluar itu justru kalau nggak salah Jepang. Singapura dulu. Berangkat Singapura dulu. Oh, Singapura 2017? Gue lupa ya. Malum ya, udah agak tua soalnya. Pokoknya tahun itu tuh yang pasti Jepang. 2017 itu pertama kali gue ke Jepang, balapan di Jepang. Modal nekat aja sih. Modal nekat. Nah, pengalaman lu gimana balap di negara orang? Ya fun aja sih. Kalau ngomong pengalaman sih nggak ada pengalaman gitu kan. Jadi maksudnya nggak punya pengalaman. Jadi ya fun aja, kita fun. Nggak punya tuntutan yang untuk menang di sana gitu ya. Iya. Secara rules maksudnya dan pressure itu gimana balap di negara orang sama di negara kita sendiri? Pressure sih justru kalau gue ngerasa lebih berat di lokal ya. Oh, malah lebih berat di lokal? Iya. Karena malunya lebih malu. Karena banyak yang kenal. Banyak yang kenal. Oh, iya. Jadi karena di sana nggak kenal, ya bodo amat main aja gitu ya? Iya. Kalau di luar itu kan ya apa dibilang dianggapnya still skillnya tuh setara gitu. Karena udah berani balap di luar dianggapnya skillnya setara, tapi kan nggak juga sebenarnya kan. Nanti kalau kita bego pun ya udahlah gitu. Jadi ya udahlah. Nah, gue mau nanya nih, awal-awal lu main kendala apa sih yang lu alamin pada RC Drift ini? Kendala teknis? Iya, apapun itu kendala, nggak tahu mental, nggak tahu teknis atau apapun. Teknis sih waktu itu nggak begitu ya, karena mostly kita tuh waktu itu tahun itu tuh 2017 itu skill nyetingnya tuh masih below average ya. Below average, oke. Below average banget gitu loh, masih baru karena kan RWD itu baru keluar itu 2016 kan, jadi semua masih posisi nyeting lah gitu loh. Dan lu main itu awal langsung RWD? Enggak. CS pernah, CS. Oh, CS pernah, sempat cuman sebentar. CS pernah sebentar. Langsung convert ke RWD. Jadi yang jago-jago pun kebanyakan emang mereka udah jago awalnya di CS. Ya. Gitu. Jadi lebih kesulitannya lebih ke nyeting kitnya itu sendiri. Iya. Dan spare part, dapetin spare part gampang. Pada saat itu. Waktu itu sih gampangnya karena suplainya juga lumayan ya. Suplainya lumayan. Dan partnya belum sebanyak sekarang. Part pilihannya itu masih belum sebanyak sekarang. Jadi untuk modifikasi gitu. Lebih minim ya? Iya. Jadi banyak ngakalin sendiri. Karena partnya tuh nggak terlalu banyak seperti sekarang. Optionnya. Jadi kita juga untuk stok tuh nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu kena banget lah gitu loh. Yes, kalau sekarang kan banyak banget ya. Ada RFD, ada macam-macam banget. Jadi gitu loh. kalau sekarang gaya, tergantung gaya main lo ya kan. Kalau mau angle-angle gede nyetingnya kayak gini pakai partnya ini gitu kan, kalau yang sekarang kan. Nah, gue juga mau nanya nih, Opa. Your biggest achievement dalam lu main RC Drift tuh apa? Dalam arti menurut gue nggak harus menang ya. Maksudnya kan lu kebanggaan sendiri, oh, oke, gue bisa main di Jepang ketemu pembalap yang gue suka misalkan. Atau oh gue berhasil ngalahin dia di mana gitu misalkan. Kalau big achievement sih belum sih ya. Tapi mungkin pertama kali ya. Gue mesti bisa dibilang pertama kali yang gue seneng banget atau gue tuh pertama kali nyobain perhelatan balap dunia untuk bisa dibilang one make race ya, itu Yokomo Drift Meet Special Round tuh di Jepang. Jadi emang waktu gue pertama kali gue berangkat ke sana 2017 itu kalau nggak salah memang lagi momentum puncak-puncaknya. Jadi driver overseas-nya itu hampir sekitar 50 orang. Wow. Kemarin-kemarin mulai menurun tuh karena udah mulai banyak pertandingan yang mirip lah kayak RCDC kan beda sebulan sebelumnya kan. Yes, gitu. Betul. Jadi mulai fokusnya tuh mulai terpecah lah. Gitu. Jadi your biggest achievement adalah lu main pertama kali di Jepang itu sendiri ya, di acaranya Yokomo. Ya, betul. Oke. Itu yang bikin circle tuh membesar circle-nya langsung karena dari seluruh dunia datang. Jadi saat itu gue datang, gue nggak kenal siapa-siapa, mereka juga nggak tahu gue. Saat itu tuh yang 2017 itu yang cuma terkenal adalah Opan. Karena Opan itu sudah dia udah datang 2 apa 3 kali itu dari tahun 2012 kalau nggak salah ya. Seingat gue 2012. Opan tuh udah berangkat balap di Jepang. Tapi pas kesana gue nggak kenal siapa-siapa, jadi kenal dengan siapa-siapa, jadi pertemanan tuh jadi luas banget. Gitu. Dan pertemanan mancanegara ya. Iya. Nah, gitu. Gua juga mau nanya sama lo nih, tips apa? Jadi kan kalau yang gue perhatiin sekarang tuh banyak banget temen-temen yang baru mau terjun ke RC Drift nih, dan pasti mereka akan ngalami kesulitan-kesulitan ya, lagi mainnya juga masih susah atau nyetingnya juga susah. Nah, lo kan konsisten banget nih main RC Drift dari 2016. Tips apa yang bisa lu kasih ke teman-teman yang baru mau mulai main RC? Tipsnya apa ya? Lu mesti passion sih ini ya, maksudnya. Kembangin passionnya berarti ya? Iya, karena drift ini lebih artistik ya, dalam arti lu mesti latihan. Based on, jadi lu benar-benar mesti latihan. Skit lu sebagus apa, semahal pun kalau lu nggak latihan, mubazir soalnya. Mubazir. Iya, jadi lu mesti spend waktu dan uang. Jadi emang bukan hobi murah sih. Yes, bukan hobi murah tapi worth it ya. Iya, tapi bukan berarti lu harus spend mahal juga. Yes. Ya, lu kalau sanggup spend waktu dan spend uang banyak, itu pasti lebih cepat. Tapi kalau lu waktu lu nggak banyak, tapi uang lu banyak, ya better kalau gue bilang lu beli yang middle aja ya. Kalau bisa kalian langsung yang paling tinggi, karena langsung yang paling tinggi. Iya, karena apa? Karena ketika lu beli yang tinggi, lu nggak banyak waktu untuk nyeting, lu punya investasi yang lebih panjang, otomatis gitu loh. Kalau lu nggak punya uang yang cukup untuk beli yang atas, lu bisa beli yang standar, tapi lu mesti spend waktu untuk latihan. Yes, jadi semua balance ya, upaya. Iya. Ah, thank you banget nih ngobrol-ngobrol kali ini, dan banyak banget tips and trick dari Opa yang bisa kalian pakai nih untuk teman-teman di rumah yang mau nyemplung ke dunia RC Drift, ya nggak Opa? Iya. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya, dan acara ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron. Ciao!